Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Rifki Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos. Kembali lagi di jam 6 kurang 15 menit ya, sobat di pos kalian. Mungkin sobat di pos bisa melihat saya sedang berada di Jalan Jari Saleh, di Kebun Basnas, Provinsi Kalimantan Selatan ya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalsel. Yang dimana Kebun Basnas saat ini roboh akibat diterpa angin sekitar jam 2 tadi, kata warga setempat, sobat pipa sekalian. Dan bisa sobat pipa lihat si kebun sehatnya ini hampir roboh, cuman tidak sepenuhnya roboh, masih ada beberapa bagian yang menopang. Tapi kendati demikian ya sobat pipa, di bagian dalamnya masih ada tanaman-tanaman yang tampak tidak hancur ya, tidak dijatuhi. Dan menurut informasi dari BPBD tadi, anggota BPBD, tidak ada korban dari kejadian ini sobat pipa sekalian. Tapi ketika angin menerpa cukup kuat, bahkan katanya tadi ada angin puting beliung. Ada salah seorang warga yang melihat angin berputar-putar setinggi sekitar 2,5 meter. Akibatnya ada beberapa warga yang memperbaiki atapnya. Nah, di situ ya salah satunya, atapnya juga terungkap katanya. Kemudian atap warga di sini juga sempat terangkat tadi, menurut keterangan warga setempat, karena derasnya angin tersebut sobat pipa sekalian. Jadi beginilah suasana saat ini. Si kebun ini, ada dua kebun yang berlokasi di Jalan Jari Saleh, komplek pos tadi kalau tidak salah namanya, di Jalan Jari Saleh ini. Dan beginilah salah satunya kebunnya. Si rumah kebunnya ini roboh, hampir roboh karena diterpa oleh angin puting beliung sobat pipa sekalian. Nah, di atas itu juga ada warga yang sedang melakukan perbaikan atap akibat terpaan angin kencang tadi siang ya. Nah, akibatnya warga setempat langsung memperbaiki bagian atapnya sobat pipa sekalian, karena kencangnya angin yang melanda di kawasan ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sobat Pipos. Saya Rifki Sulaiman pamit dari lokasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.